Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita cintai Bapak Kapolsek atau pejabat yang mewakili, Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, Bapak Kasi, alhamdulillah juga hadir, Bapak Asisten juga hadir, Pak Kepala Desa, para tamu undangan, para hadirin hadirat jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur tiang pelunggum tipe Allah. Bian mangkin niki mau terbedait kanci para pejabat, mau terbedait kanci datu-datun, mau terbedait kanci dengan sawah bing tetelabah, mau terbedait kanci sawah bing tekepeng BLT, mau terbedait kanci beliau-beliau yang hadir pada kesempatan niki. Menendah kedua tentu ngiring adik tetap baca salawat di pada sidin Nabi Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna hadatal watani bil alamin bihaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Jadi singkat cerita, Nabi intenike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat terlahiran, saat ternyataan, saat nampaan ujuk bawun dunia, ilik bulan Rabiul Awal, ilik jelo Senin tanggal 12 tahun Gajah, ialah sak tiang pelunggum sami makin kenang kembali adit ingat sejarah. Lamun terlupa sejarah nike berakibat fatal. Salah jarin lamun lupa cerita, lupa sejarah, tiang maupun pelongoh but belik mene sehat marak makin niki saya epe jase jasen ina amak dan harus teringat sejarah perjuangan ina'ama. Nda deparan diri tebelik sehat hebat jog bawun dunia parantek darak jasen ina'ama na'uzubillah. Itulah pentingnya yang namanya mengingat mengenang sejarah nike. Adit saya ingat saya sak bersejarah elek diri tenu, saya sak bersejarah elek agama, saya sak bersejarah elek masjid, saya sak bersejarah elek diri masing-masing. Tentu sak paling bersejarah nelek bawon dunia maupun tiang pelunggum sami Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang tidak ada batas kenangan jasen leman deside Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia bun tepia isi Allah, gumi segare bun tepia isi Allah, langit bun tepia isi Allah, karena deside Nabi nek teutus ojok bawun dunia. Jari bun tepia dunia bejulu, tersiapan langit bejulu, segare tepia bejulu, apa sarah le bawun dunia tepia bejulu, untuk menyambut tibanya, datangnya, lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab niki melalui pengajian seperti mangkin niki agar pelunggum enget tipak deside Nabi. Ndat lupa Nabi, adit enget Nabi, berembetat enget Nabi, dua carit enget Nabi. Menu endah misa berembet caren teinget ina amak tetap netu lagjuk dua nu. Berembet caren teinget Allah tetap netu lag tipak dua nu. Caren teinget Nabi pertama adalah innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Caren adalah muti', bahasa mandi neno mati. Adit pati Nabi
Berembetat ingat ina ama tentu tepati ina ina ama. Tepesan tisi ina temasin edop etati tahu-tahu le semeto nomlema harus gawe neno pak kades ya. Pesanan ama teno misal etati le baying kesane jalai lema harus semene misal harus tepati neno. Karena dengan saingat teno cara nek buktian ingatan adalah sak pertama isit mati tepati nabi berembetan tepati nabi uli tegawe napi unit tesuruh si nabi merarit no pati tek nabi no tedam pati tek nabi benasit pati tek nabi bacaan terdoa tatkala terbenasit pati tek nabi datang tojok masjid pati tek nabi. Lowe cara ente patik nabi unin wayen buat te anyam-anyam baok sekedik marak tiang ni endah patik te nabi aran saya baok yang datik mesak tiang baok narak ini baok kalau polisi net kanggo baok kulungong ya. Kanggo baok polisi yang ni silik si Jokowi narak dengan baok nintama goloh ngadron baok ni esak tiang bawa kene nggih. Odeng lagu sakit perasa don bawa kene. Itulah maknanya bahwa caren te mati di pak nabi nuluwe ndek sopok caren te pati nabi. Ndan pelongguh gare-gare te baok bu selapu dengan salah isi te. Mungkin ite pati nabi le baok lagu lain to. Arak dengan den baok lagu senine nempat berarti ialangan pati nabi nu. Kita bawak terdah lagu seni nersopok berarti ndet lain-lain ndet pati nah nabi arak nden semet nden bawak tapi masya Allah dia apa namanya dia menggunakan parfum dia menggunakan minyak wangi yang apa namanya bejerik kadun minyak rambut itu sunnah nabi juga arak batur bawak lagu ambun bembek ambun seke arak sunnah nabi sid gawe arak sunnah nabi but tinggalan maknanya maksud yang adalah ndak tegare-gare sunnah nabi arak telu buselapu batur neraka lain isi ndak tegare-gare gawe sunnah nabi arak lima bubatur selain darak kena jangan seperti itu semua kita punya kekurangan selaput bedue kelebihan selaput endah bedue kekurangan darah sempurna hanyalah nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyandang gelar insanul kamil manusia panjak Allah taala sak sempurna tiang pelungguhnya sekedar udut sempurna wahya wahnu darah sempurna tiang pelungguh okay? Paling rokok tak sempurna tapi diri kita tidak sempurna. Nah jadi tamu tahu berpikir marak ni ke jama sami tenang teedop elek bawun dunia bahagia teedop elek bawun dunia ndet paran diri terdoang paling ndet paran batur ndet bagus lamut tahu berpikir marak nike bahwa tiang pelunggom selaput tejap isi Allah bedoe kelebihan kance bedoe kekurangan masing-masing pelunggom sajari dengan mama hebat kuat kelebihan pelunggom dengan nina seninet lemah lagu arak tonnya lebih kuat kance pelunggom bareh. Apa buktin loe buktin lamun dengan nina masa Allah kawin umba anak sejelo semalam setahun sebalit mbe narak dengan mama kawin berdengah sejelo sepeleng darak dit kawin dengan mama hebat lagu coba surun meriap sangen kawin din kawin dengan nina hebat papah meriap hebat pepah papah rawat anak lagu coba suruh nines oros traktor sang kau den kau jadi tergambarlah
di sisi lain kita punya kemuliaan, di sisi lain juga kita punya kekurangan. Sengat satejap isi Allah Ta'ala berdua kekurangan masing-masing, sehingga tiang pelungguh butuh kepada orang lain. Ye butuh jog batur, sengat ndit lengkap itenis kurang te. Arak doang kekurangan te masing-masing. Jadi tiang lanjutkan. Jadi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruut sangaraan niki adalah wujud nyata bukti cinta. Betan te buktian cinta tipak de sida Nabi, pertama adit pati de sida Nabi. Beto te pati Nabi, tentu separuh tau pati Nabi, de tau pati Nabi ele selapu nejak. Ndarak dengan tau endah. Selapu tane terut Nabi, de tau sekek dua tau turut Nabi. Nggih? Okay? Sembahyang sunat turut Nabi, datang tipa masjid turut Nabi, merari turut Nabi, tatkala benasi baca bismillah turut Nabi, ia tenduk baca doa turut Nabi, sampailah anyam semet baok endah turut Nabi. Lagu lamun selapu tote turut tua janah ndara dengan tahu, saya tahu ndara kedong Nabi jarin deh nih. Nabi lah jari lamun selapu tete turut Nabi, sahabat doang. Sahabat Nabi, ering Nabi bilang nyelu bilang malam, den tau gawe mara entan sak gawe Nabi, apa sabun gawe si Nabi den ini. Tapi contohnya di dalam Hizib Nahdlatul Wathan misalnya dijelaskan, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu qattu. Lamun deside Nabi mentangi, lamun deside Nabi tedem, lagu sa tedem penentangan doang, lagu atin dik nuah tedem. Saya itu amalan darak selapu tenin. Dengan se Indonesia selombok darak tahu amalan nu. Mesti lamun tedem selapu apa temilun tedem. Tedem selapu apa tedem. Yeah? Nah itu sudah buktinya bahwa pada diri Nabi penentangnya tedem, akan tetapi hatinya tidak tedem, jagen. Sehingga Nabi saliwat wikan, apa sak bersuara tau ni sidi-sidi Nabi, karena hatinya tidak tedem. Tiang pelungguh mendakan penentang temelong lagu ati dia tedem. Kebalikah aran dia kan petani jari pelungguh nggih ndek jari Nabi. Demikian juga selanjutnya terjadi pada diri sallallahu alaihi wasallam apabila deside Nabi nikah adalah lam yahtalim qattu. Deside Nabi seumur hidup ndik nuah ngimpi. Ah tiang pelungguh mapo impi, macam mimpi. Wah teng impi tunggang jaran, wah teng impi badai situ selak, macam impi tiang pelungguh sang. Nggih? Okay? Gilah ya. Yang ketiga yang terjadi pada diri Nabi tidak pernah terjadi, tidak bisa terjadi tipat yang pelonggong. Saketelun adalah lam yaqa alaihi zubabu qatta. Nabi seumur hidup ndik nuah semel, tekintur, tecuntluk, tecelul, celuntuk isi. Nah, parane zubab. Parane kelekit, kelekit. Nah, arak-arak menu kira-kira ni terbani si kelikit. Tekerumpun hidung si kelikit lamun itu. Mata tekerumpun si kelikit lamun Nabi telilak si kelikit. Betabek kelik. Betabek kelikit. Itu masalah yang zahiriah. Bagaimana kalau masalah batini? Batini. Dia terbau sih. Nah, maknanya dari semua tadi adalah tau tepati Nabi beda-beda jamaah sami nggih. Lamun Nabi bersedekah hendak bunadi apa-apa be sin sedekahan apa-apa ndak tirut nanu. Kedong bangkrut tite ja. Nggih. Nyo kelas Nabi. Kenapa dia bisa bersandar kepada Allah? Nabi sane kayunan langsung tican isi Allah tiang pelungguh ndak ye makam tu. Den ye makam tu nugrodeng, ya. Marem jual bali, jual bontong, besi sedekah jok masjid. Parandi lamun salangsung mati ya kan molah.
Aku masih tebelo umur, masih nara anak jari bayi balut. Saya ngandek ia makam. Tiang pelongoh makam petani. Bikinan makam petani, garak gabah, siap telik balik. Beduin telumbung, beduin tersambi, beduin tersampi dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah demikian juga apabila tiang pelonggom ingat tipak orang dengan tua, orang tua, ialah cara untuk buktian yang dah sekedua temati. Sekedua cara untuk pati desida Nabi Nika adalah man ahabba syai'an aksaru min zikrihi. Saya ingat Nabi niscaya nek kuat sebut kanca baca salawat tipak desida Nabi. Kuat doa Nabi. Ya cara tak ingat Nabi. Terdoa. Terbacaan petiha. Setelah terpati, doa. Ingat dojok ina amat pada pati doa. Ia pun silap membetok dengan sekir dengan ngaji. Mesti terbaca salat, mesti terbaca petiha tipak Nabi. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca petiha tipak Nabi. Menoin dah ina amat ni ke. Nggih, okay? Arit niatan dan petih, petih mana-mana sekali. Ye cara ente bakti, ye cara ente ingat. Nah nikalah jamaah pengajian, cara paling gampang molah terpaham karing te amalan. Cirin dengan cinta, kangen tipak deside Nabi, cinta maupun kangen tipak ina amat ni lepas Sleman sak dua harus temati. Sak kedua endah harus terkuat doaan, harus terkuat ingat mana-mana isi Al-Fatihah, mana-mana isi doa sebasa sasak lamut dedai doa-doa sak lain. Selanjutnya Nabi salahir ojog bawun dunia. Setelah lahir di sida Nabi ojog bawun dunia, terus menerus dunia menjadi bahagia. Selapu jari bangga beserta bahagia syarat sebab sak Nabi lahir ojog bawun dunia. Termasuklah tiang pelonggom buat tengaraan maulid marak tadah temangkin niki karena seneng, karena bahagian, karena yakin sadu percaya bahwa diri tiang pelonggom adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mbentan tendek senang, mbentan tendek bahagia setelah lahir Nabi. Marak misal tercerita di si Allah Ta'ala ele Al-Quran kejadian sendek neman lahir Nabi ojog bawun dunia. Wa iza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila dengan mama tau seninen nganak bu anak neno nine zalla wajhuhu muswaddan beak beneng muen marak ruen sebie ruen muen isi gadakken. Isi gedak, isi silin, ndarak saja tuka anaken edup edup, lamun anaken nonine. Lahir Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah berajin dengan nine, bahkan mahalan dengan nine, kance dengan mama. Berkat kelahiran deside Nabi. Maranike ruan jasin tentu selaput bahagia, selaput senang. Dunia pun wah senang bahagia isi kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tiang pelungguh mangkin terjaga warisan satu warisan tisi deside Nabi. Ya wah terjaga silam. Be warisan satu adik antisi Nabi masjid warisan Nabi. Ndek warisan tuan guru masjid niki pelungguh. Pengajian marak tadah temangkin niki saya EP warisan Nabi. Ndek warisan ulama cuma penerus sa ulama niki. Ndek warisan papu balok saran pengajian Nabi wah mula warisan tu. Lagu terterusan isi para ulama-ulama, terterusan isi guru-guru,
Ceterusan isi ustad-ustad, ceterusan terjaga isi para tuan guru. Lagu hakikat saipi warisan adalah Nabi Muhammad sallallahu saya jaga tentu tiang pelonggoh sila sajari dengan beriman. Nabi warisan Nabi intendah tu warisan ta Al-Quran, tu warisan ta Al-Hadis. Jaga Quran, jaga Hadis. Berembetan te jaga Quran, jaga Hadis. Baca, pelajari, ajin, amalan. Ia wantan te jaga warisan-warisan leman desi de Nabi. Okay. Nah jadi yang yakin pelonggoh sudah paham, sudah mengerti be warisan-warisan leman desi de Nabi, tapi yang ingin tiang ingatkan bahwa warisan-warisan ni kesila sama-sama kita jaga, tebarang-barang jaga, tebarang-barang peliharaan, marak pengajian maulid marak mangkin niki warisan Nabi terjaga terpelihara. Karena saran ngaji niki jamaah sami hukumnya fardu ain. Mbe kenan fardu ain selaput kewajiban. Ya kenan fardu ain dit kanggo tuwakilan. Arak sa kedua aran fardu kipayah. Lamun fardu kipayah nike bau tuwakilan. Apa contoh misal jawab salam. Bapak kepala bersalam. Assalamualaikum. Selaput pelungguh-pelungguh wajib terjawab. Lagu wajib neno bersifat kipayah baut tuwakilan. Tiang doang berjawab salam pak kepala, maka selain bebas leman kewajiban. Ia aran pardu kipayah. Contoh sa kedua, misal arak dengan mati. Dengan mati, supuk doang dengan sembahyangan, supuk doang dengan lalu atung jo kubur. Sak lain bebas leman kewajiban. Ia aran pardu kipayah. Bau tuwakilan lamun pardu kipayah nu. Lamun pardu ain dia terbau tuwakilan. Angkat pelungguh baut dia lalu belayar. Saya mati misal ti arak dengan mati ti mandi. Sak lain rumuk maku. Enggak lalu belayar kadus RT kece kiai kece telu. Wah sak lain bebas leman kewajiban. Kewajiban. Lagu lamut lete bejumat ndin bau tuwakilan isi sayaran ustad-ustad ndin bau harus selapu tegawe. Itu namanya fardu ain. Jadi pelungguh membedakan fardu ain dengan fardu kipayah. Lalu belayat datang sikir penuhi undangan semeton jari ndin wajib. Nggih. Undangan semeton jari misalnya apa model undangan? Apakah undang layatan, undang betuka, undang lalu apa namanya? Begawe, undang besunat dan seterusnya. Undangan-undangan nike baut tewakilan. Lagu lamun lete bejumat atau puasa sembahyang lima waktu lalu haji lalu umrah din bau tuwakilan anu puasa Ramadan ada kamu be puasa aneh uni te kena senine tandin bau nu lagu lamut lalu begawe ada kamu be lalu begawe anu kurang sehat tidak bau untuk beralasan nggih. Nah itulah dia yang namanya pardu ain maupun pardu kipayah. Nah ngaji seperti niki masuklah dalam golongan pardu ain. Selaput wajib gawe. Lensir bajang laki bini selaput wajib kewajiban sarana ngaji. Terserah apakah pelungguh mau ngaji sekali sebulan silakan. Pelungguh mau ngaji sekali seminggu silakan. Milih tengaji bilang jelo silakan. Minimal tengaji bilang maulid mi'rad nuzul telu kali pelungguh-pelungguh mengaji maulid mi'rad nuzul harasa dua kali maulid mi'rad doang nggih. Nah bebas memang kewajiban edanu nggih, bebas leman kewajiban. Atau paling kurang satu kali seminggu melalui khotib dengan sabaca khotbah nu pengajian edanu lakukan kontek lalu tak tengaji itu aja.
Lamu terbaca khotbah nit kanggo belok tersidik terbelok si Nabi baca khotbah. Nggih. Min mi'ani fiqhil mar'i. Salah sopok ciri tanden dengan paham agama kontek tan baca khotbah belok tan sembahyang. Uli kontek ukuran mandilah. Dan kontek ukuran Mekah. Jadi kontek Mekah uli beda-beda tergantung. Misal saya misal Pak Tuan Mariono misal jari khotib. Sekiranya rintis-rintis dulu sejak 5 menit bintan baca khutbah. Tergantung keadaan. Oh lamun darat halangan, rintis sendik, cuaca bagus, darat dengan jeluk gabah, darat dengan sedut makun, darat dengan ngopen, baunlah 10-15 menit. Memang darat halangan, darat rintangan, lagu jemaah lapah doang ruun, lelah doang ruun jemaah ni, darat mantep yang mangan di senine ni. Sila atur tergantung keadaan. Nah itulah cirinya, tandanya orang ngerti agama. Di sidi Nabi ini. Kontek tan baca khutbah, lagu sembahyang beluan. Lagu kontek-kontek ini berarti baru telu menit. Jandek menu. Kontek arah isi. Lagu lamun pengajian marak nikih terserah. Mau panjang, mau lebar. Tidak dibatasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi jamaah pengajian agar pelungguh muikan, adin pelungguh menget, adin pelungguh tau saran hadir ngaji no, gawe saran ngaji, saran terlalu nuntut no, hukumnya parduain, selaput kewajiban. Angkat kewajiban ngaji lalu nuntut lalu berguru isi Allah maupun deside Nabi. Jawabanan adalah adik terkenal nenek. Adik terkenal Allah. Ialah saran makrifatullah. Adik kenal diri terjari panjak Allah. Ia doang lainnya tulah kena sebenarnya. Sak dua doang lainnya tulah. Kenal nenek. Kenal diri terjari panjak nenek. Dengan sak kenal diri terjari panjak nenek, tentu tahu nek pegawaian terjari panjak nenek. Apa pegawaian terjari panjak nenek? Lalu nambah pegawaian panjak nenek. Apa pegawaian terjari panjak nenek? Enemai, kelur nasi, merari. No, pegawaian terjari panjak nenek. Apa pegawaian jari panjak nenek? Lalu tamak air, lalu kebagan. Pegawaian jari panjak nenek. Terbejumat, terpuasa, berzekat, sembahyang 5 waktu. Pegawaian panjak nenek no, din pegawaian nenek no. Ndak para nenek sembahyang. Ndak para nenek enemai. Ndak para nenek lalu nambah. Itulah pentingnya but kewajiban saran lalu ngaji. Adit kenal nenek, kenal diri terjari panjak nenek. Apabila dengan ikhwah tahu diri terjari panjak nenek, otomatis ciri tanden gawe nek tugas-tugas pegawaian jari panjak nenek. Arak batur aku diri kenal diri, lagu dinuah baik gawe tugas. Ibarat dengan besenina besemama nani arak dengan tau diri njari amak lagu kapung jengku doang gawe lek bali. Nambah ndek lalu uah beng seninan kepeng ndek uah berembe kira-kira ibu-ibu. Ini sat tersayang si semama dan senina dan ini sat suruh oleh isi seni senina. Ini sat terseoh isi seninan. Ini kupi sia si tegulaan si seninan terbareh. Apa sebabnya? Karena tahu diri njari semama lagu enden tuat enden gawe tugas njari semama. Saya demen terkira-kira. Demikian juga sebaliknya arak nina tahu diri njari senina darat dan mele. Nyapu enden mele, meriap enden mele, darat dan mele. Karing met terbukaan lawang doang si semama. Hah. Karing dia terbukaan lawang doang tersuruh oleh itulah dia dengan sandek tau dengan satau diri
lagu ndek gawe tugasen nenu. Nggih. Selapu temen aja masami, tiang misalnya, bapak kadus misalnya, tahu diri jari kadus lagu ndek milih urus dengan merari uli tejauan teberang si anak buah tu. Nggih. Tiang misal jari tuan guru ndek milih gawe tugas terlalu bahalu-halu. Lalu ngaji, lalu seker, lalu tenak batur joksa sholah, ndek gawe tugas ke tiang, sila apa unin dengar. Itulah pentingnya yang namanya mengenal diri. Ade tau te gawe, jadi itulah pelungguh-pelungguh maupun tiang adalah kenal te diri tejari panjak nenek, harus tegawe tugas-tugas tejari panjak nenek. Betugas talue nuan-nuan nih. Lamun dunia lalu nambah tugas tenu. Saya surut nenek surut parante paput surut lo nambah. Allah surut lalu nambah. Lalu awisan sampi, awisan bembe, arad sampi, bembe, manuk. Tugas terjadi panjak nenek. Saya surut nenek doa. Enamai kelur nasi merari. Tugas terjadi panjak nenek. Saya surut Allah. Menuendah saran sembahyang, menuendah saran bejumat, menuendah saran puase, menuendah saran gawe haji kance gawe umrah, tugas tejari panjak nenek tegawe enwaranike. Nggih. Lamun dengan tau diri jari panjak nenek, lagu ndin gawe tugas jari panjak nenek. Iaran dengan milih paduan diri kan cik nenek. Nambah ndin milih nak milih paduan diri kan cik nenek. Benasi ndin milih. Bahaya aru nak nyiwaan. Okay? Sembahyang ndin milih, berjumat ndin milih, milih paduan diri kan cik nenek. Bahaya doang no jamasa. Okay? Penyakit berat ndin sadar. Iyalah makanya. Butuh wajiban saran nuntut, butuh wajiban saran ngaji, butuh wajiban saran beguru. Adit sak kenal Allah, kenal diri tejari panjak Allah, ndak tepaduan diri tekan ceal Allah. Tiang pelonggoh tek mati, Nabi sendiri sabut peringati maulidnya ninggal nendah deside Nabi. Bapa lagi tiang pelonggoh dek ninggal. Iya memang tugas terjadi panjak nenek harus temati. Saya sandek mele mati berarti melen paduan diri kanca Allah Ta'ala. Lamun nenek jahayun daimul la yamut. Allah Ta'ala jandek ninggal dunia kekal abadi deside Allah. Tiang pelonggoh termasuklah deside Nabi. Semuanya sudah meninggal dunia. Nah, jadi inilah pengajian terakhir maulid adalah Nabi lahir, Nabi endah ninggal dunia, menuendah tiang pelonggom, tek mati, tek ninggal dunia. Dari itulah jauh hari sebelum deside Nabi meninggal dunia, mengingatkan kepada tiang pelonggom sami sebagai umatnya, untuk menyiapkan diri menghadapi kematian dengan cara telu. Telu caren teh siapan diri menghadapi kematian. Pertama adalah biada imaftaratuhu alaih. Isi telu nasi kewajiban-kewajiban. Kewajiban terkanca Allah maupun kewajiban kanca pada panjak Allah. Dan kewajiban tipa Allah lunas. Lagu tipa kewajiban kanca pada panjak Allah dia lunas. Mbek kewajiban kanca nenek keruan apal desi pelonggo 5 kali sejelo semalam kewajiban kanca nenek. Sekali seminggu lunasi. Sebilang musim begabah bagi searak bangkat. Sekali setahun puasa Ramadan zakat fitrah kewajiban kanca Allah lunasi. Sampai sekali kewajiban sekali seumur hidup haji kanca umrah. 5 kewajiban kanca nenek. Sak tau en luwe kewajiban kanca padet panjak nenek luwe. Arak kewajiban jok semame, arak kewajiban jok senine. Arak kewajiban jok ina ama, arak kewajiban tojok anak.
arak kewajiban tujuh keluarga, tetangga, arak kewajiban tujuh pemerintah, arak kewajiban tujuh rakyat, arak kewajiban tujuh guru, arak kewajiban tipak murid. Jadi tidak perlu engkau berpikir milik lunasi kewajiban tipak nenek doang, buku kewajiban tipak pemerintah jadi nuah majak. Pelih tendah nu. Kewajiban yang daharan nu. Ndak pikiran kewajiban tipak nenek rajin ngaji sembahyang berjumat. Lagu ternyata kewajiban tipak pak pekasih di nuah lunasin. Apa kewajiban dia pak suene? Oh, kewajiban tipak pak pekah? Pak pekasih. Apa kewajiban tipak ina amak bijak? Wah, panjang penjelasannya aja masan. Belo penjelasan ni. Nggih. Ndin selesai ta uraian setahun dua tahun pelonggo. Kewajiban-kewajiban niki. Ye wah gambaran ane. Kewajiban tipak senine, kewajiban tipak semam, kewajiban tipak ina amak ndin sekedik nu pembahasan. Tapi paling kurang mungkin agar pelonggoh-pelonggoh paham, agar pelonggoh-pelonggoh ingat, agar pelonggoh-pelonggoh mengerti. Ternyata tatajah isi desi de Nabi adet lunasi kewajiban-kewajiban te kance pada manusia menu endah lebih-lebih kance Allah Ta'ala. Ia tatajah nike untuk kembe, untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Sekedua adalah isit berdoa. Apa doa tadi antisi Nabi? Sak pelonggoh-pelonggoh baca bilang bulan puasa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Telu kali sejelo semalam. Ndin telu kali lek bulan Ramadan doang. Telu kali sejelo semalam tamalan doa. Bilang jelo, bilang malam amalan telu kali, telu kali, telu kali, telu kali. Nabi janji Nabi man sa'alallahal jannata. Sai-sai amalan doa sak baru. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Telu kali bilang jelo, bilang malam. Dua dengan doaan. Pertama terdoaan ti si surga, sak kedua terdoaan tendah si neraka. Neraka-neraka milu doaan. Nabi unit terdoaan isi neraka. Allahumma a'idhu minni. Eh nenek kaji dengan nikah mudah. Ndak baik ia bagian kaji Allah. Ndak tekanggok si neraka sila. Si mandin mentera doa sak baru nikah. Surga Nabi unit terdoaan isi surga. Eh nenek kaji mudah-mudahan dengan nikah jari bagian kaji ya Allah. Terserek di isi surga. Lamut amalan telu kali sejelo semalam. Apalan sadik mana pal sila baut berketuan lipat kadus. Ndak duga kadus na ustaz kadus terbikin nggih. Wah mahat lagu kanjak saingan berat dengan bitan ni kepenggitan menu. Nggih. Aranya terang lalu dilah jari indin sebor jari dilah tenu menolak terang. Lamun gambaran tiang pelonggo. Nah, oleh sebab ni ke, kalau pelonggo-pelonggo sandi apa sila baun beguru jo kados sendah. Ndin nyerang jauh andang-andang, cukup besile wah. Coba adus dulu aja kedua sa baru nu. Nah, Allah, wah hafal si kados. Sai-sai sa hafal sila, luwe napal, bija jari tiang yakin hafal ni dua baru nu. Lagu berembe telu kali ia penting ngeno. Ia manik Nabi kena meno den tiang tentuan pira kali neno. Nabi tuah tentuan tu. Sai-sai kadu doa baru telu kali sejelo semalam dua sa doaan. Surga doaan, neraka endah doaan. Lagu cuma beda unin doaan surga, beda unin doaan neraka. Lamun surga ja doaan, adik nite, adik sak baca no, ye termasuk ahli surga. Lagu lamun neraka jandet tekanggo, ndak baik dengan nike jari bagian kaji ya Allah. Nah iyalah cara sak kedua nike untuk kembe, untuk siapan diri saaran belen dunia. Nggih. Sak ketelu sak terakhir adalah isi tebesedekah, isi teroah, isi saling tanjak. Apa kelebihan? Nabi cerita dari hadis ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jaga diri leman murken Allah
jaga diri lema nerakeun Allah, isi pada bersedekah, isi pada roh, isi girang saling tanjak, mana-mana sepelang kurma. Pelungguh sa sogolan niat roh isi air. Pelungguh sa sogolan kota, niat roh isi kota. Pelungguh sa sogolan opa-opa, niat roh isi opa-opa. Ternyata manfaatna adalah ia cara, ia usaha sak tajah tiside-side Nabi, jaga diri leman murken Allah maupun leman neraken Allah subhanahu wa ta'ala. Wah yang yakin, wah amalan teknu, wah saran terawah kuat terawah. Lemak lat buat datang Pak Kados juga deng pelonggom. Apa sogolan air, apa sogolan kopi, niat roh. Ndak niat datang juga balik, ndak niat beng kados kopi, beng kados apa namanya air. Niat adik sak tebing si kados kepeng BLT lemak. Ah, berarti ndak taran niat roh no. Gih, niat roh wah apa searah. Nen mesti saran rohno gorok sampi, gorok bembe. Nen mesti gorok kangkung misal roh indah haranan. Gih, apa sahara wah? Nabi tak ibaratan walaupun sepeleng kurma sila. Apalagi punti serimpi, apalagi pisang goreng, apalagi nasi dan lain sebagainya. Lemak lat polmas misal datang jog pelonggo. Atau tiang datang jog pelonggom, sila niat roh hendah. Gih, nah sengaja kampanye ada marak nikah ada sak mokoh kados temen lo, gih. Mokoh no kados tu, gih. Marak nikah. Jadi niat roh no penting. Niat roh, niat roh, niat bersedekah, niat saling tanjak untuk menumbuhkan jiwa sosial. Adit saling tunah, adit saling kangen, ternyata manfaatnya era adalah ye sebab tek terpelihara leman neraka maupun murken Allah. Nah jadi roh kance doa karing tek lanjutan doang doa nike kan girang terdengah nilik bulan puasa karing tek lanjutan bau terbaca nyengken tenambah bau piran-piran lupa nyekir sembahyang itu nambah butenget. Nah itu baca itu Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah bau nyengken temeriap nyengken tunggang montor wah nu selong datang baru tenget itu baca endah ba bau saran doa nundik nih terbaca nyengkah sembahyang doang namun arak batur tahu berdoa tahu wirid tahu sikir engkah sembahyang doang jaduh masih bawa kelas tenu sahebat nyengken nambah sikir nyengken montor, nyengken meriap, sikir berdoa, ni luar biasa. Arak batur, ia tahun sikir, ia tahun tahu ingat Allah, ia tahun tahu wirid, papah narak dengan nyiwak doang. Ia paling bawa kelas. Ndik narak sampi mati, ndik narak dengan nyiwak, ndik tahu sikir, kelas TK. No. Bija jari doang tahu amalan. Lagu sa paling hebat adalah, sekalipun nyengke lampak, sekalipun nyengke nambah, sekalipun nyengke neraktor, sekalipun nyengke meriap, sekalipun nyengke ngalak-ngalak, masa Allah tahun berdoa nunas ingat tiba Allah Ta'ala nikalah sak luar biasa. Itulah yang diajarkan dalam tarekat Naqsabandiyah unin tepara tajah tadi tersekir ingat tiba nenek no bilang waktu bilang saat. Napa tegawe nambah oh ingat saya pintana kan nenek ingat Allah tatkala tenambah saya beng terbalung saya beng tersehat Allah ingat Allah kamar nikah nyengken telampak saya beng tersehat jengku Allah ingat Allah tatkala nyengke boye bangkat saya beng tersehat penentang Allah ingat Allah. Itulah yang diajarkan oleh Imam Bahauddin An-Naqsabandi rahimahullahu taala. Lagu ndek keman tau itu sing beta-beta tau ndek tuah guruan, ndek tau entan. Ndek tau itulah yang diajarkan oleh Imam Bahauddin panjang lebar penjelasannya. Andin te ajin 10 tahun ndek man bau bih.
saran ajaran Imam Bahauddin Naqsyabandi. Amalan Malik semakin sengke, semakin sekat. Ilmu no lebih gampang leman amal. Jauh lebih gampang ilmu kan camak, lamun ilmu sejam ketuntut ilmu loik maut, lagu amalan belum tentu tahu amalan 10 tahun yang akan datang. Misalnya mungkin tiang, misalnya tiang sampaikan tiang guruan, misalnya zikir nafas. Tahu nek kira-kira zikir nafas bewih terdoang dimangkena ongkat baca la ilaha illallah rah. Misalnya tiang nyampaikan yang namanya ikhlas, oh berat saran ikhlas nu gampang tu cap, ilmu nu jak gampang ya Mas Ami, din berat. Sa berat nu amalan nu. Gawe nu sa sengke. Itulah makanya andin 10 tahun, 20 tahun, telung dah setahun dah ada jaminan untuk menguasai yang namanya ajaran Imam Bahauddin An-Naqsyabandi rahimahullah. Nu te ajin bilang jelu nu. Apa namanya odeng dia sekali tahu bilang jelo haji ye, doang haji ye, amalan. Makanya dalam apa namanya cara Imam Bahauddin An-Naqsyabandi misal nani tebing ilmu tersuruh triadah bareh, suruh amalan, suruh gawe langsung, suruh praktek lah, praktek langsung nadit sak bau sak marak baru unik nggih. Nah nika jamaah sami, sebagai pengajian terakhir adalah bahwa telu cara, telu usaha tiang pelonggom untuk menyiapkan diri yang namanya menghadapi kematian. Tajah tisi-tisi Nabi ni kengge, karena Nabi wikan bahwa umat nonek ninggal dunia. Nabi wikan bahwa selapu tek mati, sehingga tajah cara-cara, usaha-usaha untuk menghadapi kematian. Misi tebas sedekah roh saling tanjak. Isi berdoa saketelun adalah isi telunasi kewajiban-kewajiban kanci Allah maupun kewajiban-kewajiban kanci pada panjang Allah. Bisa paling berat, sa paling berat sa terakhir nu. Lunasi kewajiban kanci Allah, kanci pada panjang Allah. Nah ni tu berat, nah ni nggih, vega sengkih. Nah tapi mudah-mudahan sebab sa ngaji adit tahu amalan, adit tahu gawe. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berzikir, berdoa.